Tahukah Anda, banyak hewan di sekitar kita yang tanpa kita sadari ternyata memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Inilah 10 hewan paling cerdas di dunia. Nomor 10. Tikus. Hewan pengerat yang satu ini ternyata adalah hewan yang cerdas. Seperti yang sering ditampilkan dalam film kartun Tom and Jerry, tikus memiliki ingatan yang luar biasa. Walaupun penglihatannya kurang baik, sekali mereka mempelajari suatu arah jalan, mereka akan terus mengingat untuk selamanya dan takkan pernah tersesat. Penciuman mereka pun sangat luar biasa. Mereka dapat mendeteksi keberadaan makanan dari jarak jauh. Mereka juga dapat mengendus keberadaan tikus lain. Dan mereka juga dapat mencium aroma manusia. Oleh karena itu, jika kita ingin memberi racun tikus, sebaiknya menggunakan sarung tangan. Sebab mereka dapat mencium aroma kita. Jika kita tidak menggunakan sarung tangan, mereka tidak akan menyentuh racunnya. Tikus juga dapat dilatih untuk melakukan akrobat dan berjalan melewati rintangan loh. Nomor 9. Babi. Hewan yang satu ini dikenal sebagai hewan yang malas dan jorok. Sebenarnya mereka itu hewan yang bersih loh guys. Mereka suka berguling-guling di lumpur, itu ada alasannya. Mereka mau mendinginkan dirinya karena mereka tidak memiliki kelenjar keringat. Babi juga mudah untuk dilatih loh. Iya, dilatih seperti halnya anjing dan kucing. Dan mereka dapat mengingat apapun yang dilatih karena mereka memiliki ingatan jangka panjang yang luar biasa. Mereka juga dengan mudah dapat beradaptasi di lingkungan baru. Nomor 8. Border Collie. Pada umumnya, anjing adalah hewan yang cerdas. Tapi, ras Border Collie ini diakui sebagai yang paling cerdas dibanding yang lain. Anjing ini dikenal sebagai pekerja keras. Mereka akan stres jika dibiarkan sendirian dan tidak diajak bermain dalam waktu yang lama. Border Collie ini dapat sangat cepat mengingat sesuatu, dapat sangat cepat untuk belajar sesuatu, sangat mudah untuk mengajari mereka. Anjing ini juga sangat teliti dan dapat memecahkan masalah sendiri. Nomor 7. Beo abu-abu Afrika. Sebagaimana beo pada umumnya, beo abu-abu Afrika ini juga pandai menirukan apa yang kita ucapkan. Tapi bukan hanya bisa meniru, jenis beo yang satu ini juga bisa untuk mendebat dan memberikan alasan logis kepada kita. Beo ini juga bisa menyampaikan apa yang diinginkannya. Misalnya, dia mau kopi atau dia mau minum teh, dia bisa kasih tahu kita. Bisa juga diajari untuk berhitung penambahan dan pengurangan. Selain itu, beo abu-abu Afrika ini juga bisa menggunakan alat untuk tujuan tertentu. Nomor 6. Gurita. Bagaimana tidak cerdas guys? Seekor gurita selain mempunyai otak yang berpusat di kepalanya, setiap lengan gurita yang jumlahnya 8 juga mempunyai otak sendiri-sendiri. Jadi totalnya gurita mempunyai 9 otak. Gurita dapat membuka tutup botol baik dari dalam maupun dari luar. Ia juga dapat menyamar berubah warna seperti bunglon. Ia juga dapat menyelipkan seluruh tubuhnya melalui lubang kecil. Ia juga dapat mengenali wajah manusia dan dapat menyimpan ingatan seperti manusia. Nomor 5. Gagak. Burung yang satu ini dapat mengenali dan mengingat wajah manusia dan juga dapat mengenali suara manusia. Burung gagak dapat memahami angka dan penambahan. Nomor 4. Simpanse.
menurut penelitian, 99% DNA simpanse hampir sama dengan manusia. Tidak heran, tingkat kecerdasan mereka sangat tinggi. Simpanse juga memiliki kemampuan dalam menggunakan alat-alat sederhana seperti layaknya manusia. Simpanse juga memiliki empati dan kesadaran diri. Simpanse juga dapat belajar huruf layaknya manusia, serta dapat diajari untuk mengendarai mobil. Nomor 3. Gajah. Hewan bertubuh besar yang satu ini memiliki saraf otak lebih banyak dibandingkan manusia loh. Mereka juga bisa membedakan jenis kelamin, usia, bahkan ras manusia hanya dengan mendengarkan suaranya. Hebat ya guys. Gajah juga bisa mengenali dirinya sendiri di depan cermin. Mereka juga sangat pandai untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri dan bahkan menggunakan alat-alat yang ada di hutan. Nomor 2. Lumba-lumba. Bagi yang pernah menonton atraksi lumba-lumba, pasti tahu betapa pandainya hewan laut yang satu ini. Selain mudah untuk belajar, mereka juga dapat membagikan ilmu yang mereka punya kepada teman-temannya. Nah guys, setiap lumba-lumba itu ternyata punya nama loh. Nama itu diberikan oleh ibu mereka ketika mereka lahir dan digunakan seumur hidupnya. Nah, pasti kalian penasaran bagaimana sih cara mereka berkomunikasi? Mereka itu bicara melalui siulan. Nah, kalau kalian menonton atraksi, pasti sering mendengar siulan-siulan dari mereka. Nomor 1. Orang utan. Dimakan, mana yang gak boleh? Orang utan bisa dengan mudah belajar hanya dengan melihat dan mengamati loh guys. Jadi mereka bisa menggergaji, mencuci baju, menggosok gigi, mengoleskan obat nyamuk, menggunakan sabun, menirukan gerakan tubuh, bahkan merokok. Itu semua hanya dengan melihat loh guys, tanpa diajari. Mereka juga bahkan bisa berbohong layaknya manusia. Itulah 10 hewan paling cerdas di dunia. Kita sebagai manusia yang diberikan kecerdasan melebihi mereka, tidak boleh malas menggunakan otak kita. Belajarlah terus panjang umur hidup kita, karena ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Nantikan video-video kami berikutnya dengan klik subscribe. Sekian dari Bukan Tren Biasa. Dah.